Saya minta maaf Ustaz eh. Dah okey dah. Alhamdulillah. Okey, okay, alhamdulillah. Terima kasih. Biasalah lain. Lain tu biasa kadang-kadang rumah saya pun jadi juga. Baik, alhamdulillah kita bersua kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqadam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, tuan-tuan, malam ini kita sambung latihan yang keenam. Kita masih lagi muka surat 8 ya. Latihan yang keenam. Latihan berbunyi adkhil inna alal jumalil atiyati wadbiq awakhiral kalimati. Okay, adkhil inna alal jumalil atiyati wadbiq awakhiral kalimati. Maknanya masukkan inna ke atas ayat-ayat berikut dan tanda baris huruf akhir bagi kalimah-kalimah tersebut. Jadi ada 10 ayat. 10 ayat ini kesemuanya ialah jumlah ismiyah. Jadi kalau jumlah ismiyah mestilah ada komponen yang kita sebut al-mubtada, subjek, dan komponen yang kedua penting iaitu al-khabar, predikat. Baik. Jadi ad-darsu sa'ab. Okey. Okey, ni pen baru yang ada sahabat kita menyumbang pen. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ad-darsu sa'ab. Jadi ad-darsu ialah isi. Sa'abun pun isi. Patah yang pertama ni isim yang mula-mula sekali ini kita mulakan ayat dengan isim. Jadi isim yang pertama ini berfungsi dalam i'rab sebagai mubtada. Subjeklah. Okey, manakala isim yang kedua sa'bun di'i'rab sebagai khabar. Sebagaimana yang telah kita bincang dahulu dalam sesi-sesi yang lepas dalam buku yang kedua saya, mubtada dan khabar di sana ada empat aspek yang kita akan lihat. Okey, antara melibatkan mubtada dan khabar. Tiga aspek yang kita kata kena sama. Satu, nah, tiga aspek yang kena sama iaitu mubtada kalau mufrad, khabar mufrad. Mubtada dari segi jantina muzakkar, khabar pun mesti muzakkar. Okey. Aspek yang ketiga dari sudut baris, mubtada hukumnya marfu. Maka ditandalah huruf akhirnya dengan dhammah. Khabar hukumnya marfu, maka ditandalah tak huruf akhirnya dengan dhammah. Tak boleh baca ad-darsa, tak boleh baca sa'ban, tak boleh.
Aspek yang ketiga, yang keempat, mubtada ma'rifah. Okey, kata nama yang dikenali, yang termaklum, yang tertentu. Mungkin kita masukkan nama orang, mungkin kita masukkan kata nama biasa yang dimulai dengan alif lam. Manakala sa'bun isim ini, okey, di'irab sebagai khabar, mesti berkeadaan nakirah, maknanya tak ada alif lam. Jadi kalau dah ada alif lam, di hujungnya baca baris satu sahaja, ad-darsu. Tak ada alif lam, dibacanya tanwin, sa'bun. Baik, bila menepati syarat-syarat yang kita sebut tadi, maka ayat ini dinamakan jumlah mufidah. Ayat yang sampai maksud, difahami dan betul nahunya dan sorof. Baik. Jadi, ad-darsu sa'bun, maknanya apa? Pelajaran itu susah, sukar. Baik. Jadi, ayat ini barangkali kurang kuat. Nak kuatkan ayat, nak kita tambahlah. Mengikut latihan ni, kita tambah apa? Inna. Okey. Jadi, inna biasa diterjemah sesungguhnya. Ikutlah kadang-kadang orang kata sungguh, tapi biasa sesungguhnya. Jadi, bila masuk inna, akan berlakulah perubahan istilah. Mubtada akan berubah. Okey. Di'i'rab dengan i'rab baru, nah, kita namakan dia ismu inna. Dan hukumnya pun berubah menjadi mansub. Bila sebut mansub, tandanya, nah, barisnya mesti dibaca dengan baris atas. Maksudnya kalau khabar, berubah kepada khabar inna. Okey, hukumnya marfu', kebetulan. Kita tak perlu buanglah, kekalkan dia. Khabar inna hukumnya marfu'. Marfu' bagi depan. Tak ada alif lam. Bacalah. Nah, sa'b pun. Jadi ayat kita kuat sikit lah. Inna darsa sa'b. Okey, sesungguhnya pelajaran itu sukar. Jadi adalah penegasan sikit. Baik, ithnani yang kedua. As-sayyaratu jamilatun. Kereta itu cantik. Jadi perkataan as-sayyarah jantinanya muannath, jamilatun muannath. As-sayyarah dari segi bilangannya mufrad, jamilatun mufrad. As-sayyarah mubtada, hukumnya marfu' dengan dhammah. Dia bacanya as-sayyaratu. Okey, bagi depan. Jamilatun khabar, hukumnya marfu'. Dibaca dengan bagi depan juga. Tak ada alif lam, dibaca dengan jamilatun. Jadi bila kita masukkan inna, nah, perubahannya sangat mudah. Inna sayyarata jamilatun. Okey. Tayyib. Al-Quranu kitabullah. Al-Quranu kitabullah. Semua ketiga-tiga patah perkataan ini semuanya kata nama. Baik. Al-Quran. Okey, alifnya memang dieja alif. Atas tu dia ada tanda. Nah, panjang. Ini mengikut resam imla'i. Bagi ayat yang tak berkait dengan ayat-ayat Quran, maka kita tulis alif begini. Ya. Yeah? Sebab ada di pasaran, semalam saya jumpa. Saya pergi pusaka ayat. Dia tulis macam inilah lebih kurang. Lughatul Quran. Okay, buku UPKK. Ada sebuah syarikat terbitkan buku latihan. Bagus.
Cuma lepas tu ada sikit masalah teknikal. Jadi kalau sini dah. Kalau Al-Quran tulis macam ni kurang tepat. Nak kata salah tak boleh. Sebab dalam Quran tulis begini. Okay, kurang tepat dari segi jenis resam. Resam di luar Quran kita akan guna resam imla'i tulis macam ni. Dalam Quran tulis macam ni. Jadi sebut lughatul Quran ini ialah frasa bukan ayat Quran. Maka sepatutnya tulis alif begini. Okey. Ini small matter jelah ya. Baik. Al-Quranu kitabun. Kalau saya ambil dua patah saja. Okey, Al-Quran itu merupakan kitab. Okey, bukan lembaran. Jadi kita baca Al-Quranu kitabun. Jadi kalau dengan dua patah ini bila menepati syarat-syarat yang kita bincang tadi, maka Al-Quranu mubtada, kitabun, khabar. Khabar tak ada alif lam lah. Baik, jadi kalau kita kembangkan yang panjang sikit, dah nak masukkan mudhaful ilaih iaitu Allah lepas kitab. Kataan kitab sekarang dia di'irab sebagai khabar. Okey. Plus apa dia? Mudhaf. Sebab dia disandar kepada Allah. Jadi bila sebut mudhaf ni tuan-tuan, kita tak boleh okey baca huruf akhirnya dengan tanwin, tak boleh. Ha, jadi kita kena buanglah satu bagi depan. Okey, Allah ni kalau yang ni mudhaf, maka Allah di'irab sebagai mudhafun ilai. Okey. Jadi ha ni baca baris bawah. Nukta. Baik. Mana yang mubtada? Al-Quran mubtada. Jadi ayat ini dah ayat status kekuatannya biasa. Jadi nak kuatkan dia tambahlah inna. Okey, jadi perubahan yang berlaku istilah dah jadi ismu inna. Hukumnya mansub. Jadi nun baca bagian atas. Khabar inna. Okey, jangan buat kitabullah, kitab saja. Okey, khabar inna. Hukumnya marfu. Okey, merangkap mudhaf. Jadi baca bagi depanlah marfu. Innal Qur'ana, innal Qur'ana kitabullah. Jadi ayat ini kuat sikitlah sebab ada inna. Okey. Jadi khabar hanya khabar inna setakat kita jangan borong penuh sampai Allah silap. Okey, arba'ah yang keempat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Jadi Muhammad mubtada, Rasul itu khabar. Sebab kalau kita berhenti di situ, dan itulah ayat yang paling pendek menepati syarat-syarat yang kita bincang tadi. Kita buang sallallahu alaihi wasallam, kita buang Allah, Muhammad Rasul. Itu ayat pendek. Okey. Jadi kalau masuk inna, inna Muhammadan. Okey. Inna Muhammadan. Jadi Muhammadan kita mesti tulis inilah. Okey. Inna Muhammadan. Mesti boleh macam ni. Jangan tulis dah dengan nun. Bahaya. Memanglah asal-asal tanwin itu nun mati. Jadi kalau kita ambil yang asal, maka tak jumpa dah dalam Quran, dalam bahasa Arab apa tanwin. Okey. Jadi inna Muhammadan Rasulullah. Tai aminatu talibatun. Aminah ini ialah nama nak perempuan. Bila kita tanya sebab apa nama anak ni Aminah? Nama Aminah sebab sempena dengan mak Nabi.
Maka ejaan yang tepat ialah A tu panjang. Okey, barulah betul menepati ya, kehendak kita dah sebab nak ambil dah nama sebenarnya nama Nabi, nama mak Nabi. Jadi inna aminata talibatun. Jadi kalau kata Muhammad, tuan-tuan, nah Muhammad, bagi baca bayi depan Muhammadun bertanwin. Okey. Kalau kita baca bayi atas, nah Muhammadan bertanwin. Mungkin dah ada inna sebelum dia. Okey. Kalau kita baca Muhammadin, dah bertanwin. Mungkin ada min dah sebelum dia. Min Muhammadin. Jadi kalau kita baca tanwin depan, kataan ni dia boleh baca dengan tanwin. Ha, depan dua, atas, atas dua, bawah. Jadi sebahagian nama Arab boleh dan sebahagian tak boleh. Nanti kita akan belajar akan datang. Jadi Aminah, okey, dia tak boleh dibaca dengan tanwin, maka baca Aminatu. Okey. Jadi kalau kita baca bagi atas, dia kata Inna aminata. Bagi atas satu sahaja. Dia nak baca inna aminatan sama. Tayyib. Inna aminata talibatun. Sesungguhnya si Aminah itu seorang pelajar. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Tayyib. Ayat ini ada tiga patah. Okey, patah yang pertama al-lughah. Maknanya bahasa. Baik, patah yang kedua al-arabiyyah. Yang dibangsakan kepada Arab. Jadi bahasa Arab terjemah mudah. Okey. Berikutnya sahlatun, mudah. Jadi kalau bahasa Inggeris, tuan-tuan, kalau tak silap saya, dia kira semua sekali. The Arabic language is easy. Ha, jadi semua borak jadi subjek. Arab tidak. Okay. Al-lughah sahaja. Yang depan sahaja dikira sebagai mubtada. Okay. Bahasa itu mudah. Ha, jadi kita teranglah bahasa mana. Ha, bahasa Arab. Letak. Kedua nak menerangkan bahasa itu. Okey, sifat dia lain. Sahlatun ini khabar. Jadi sebarang sifat pada bahasa, kalau yang ni ada alif lam, ini pun ada alif lam. Kalau yang depan ada ta, yang belakang pun ada ta. Sifat dia ikut yang depan. Yang ini sifatun. Jadi mubtada di samping nak perkataan al-lughatu ni di-i'rab sebagai mubtada, dia juga merangkap mausuf. Bila muncul istilah sifat, maka adalah istilah mausuf. Okey. Jadi kalau kita masukkan inna, al-lughah, nah, al-lughata. Sifat dia akan ikut yang depan. Al-Arabiyyata. Okey. Maka al-lughah dia menjadi ismu inna. Baik. Merangkap mausuf. Sahlatun menjadi khabar inna. Itulah ya. Baik. Berikutnya. Hadihi sa'atu ghaliyatun. Hadihi sa'atu pun. Nah, ketiga-tiga patah ini ialah kata nama. Hadihi isim, jenisnya ismu isyarah. Okey. As-sa'ah pun isim, macam mana kenal sebab ada alif lam. Okey, ghaliyatun isim, sebab apa kenal kata isim? Aduh, hujungnya ada ta marbutah. Ta marbutah ni salah satu simbol tanda isim.
Semuanya isim. Baik. Jadi, saya sebut di awal tadi, mubtada ialah kalau dia tersusun beberapa isim, isim ataupun kata nama yang pertama sahaja dikira sebagai mubtada. Okey? Jadi, mana yang mubtada? Hadihi. Hadihi ini, patah isim yang pertama ini, mubtada. Okey. Patah yang kedua, as-sa'ah. Mana jam ya? Jam yang kita pakailah. As-sa'atu. Mubtada, hukumnya marfu'. Okey. As-sa'ah, dia ikut hukumnya ni. Okey, yang ketiga ni ghaliyatun. Okey, khabar. Okey. Khabar kepada mubtada. Jadi khabar hukumnya marfu. Dan ada alif lam marfu dengan dhammah dua. Tanwinlah. Jadi kita jangan kata as-sa'atu itu mubtada. Mubtada di awal tadi saya sebut kalau tersusun banyak isim, isim yang pertama sahaja yang dikira sebagai mubtada. Dah yang kedua ni apa dia? InsyaAllah akan datang kita akan terang detail. Tapi dah tulis dah ni kalau kosong, mungkin orang tanya pula kan? Okey, jadi saya tulislah sini. As-sa'ah ni di'iraq nak sebagai badan. Badan. Okey. Jadi, mubtada hukumnya marfu, jadi dia merangkap. Kalau sebut ini badan, maka yang depan ni mesti ada istilah yang berkait ni. Maka dinamakan dia mubdal minhu. Apa makna badan? Badan ni dikata penggantilah. Okay. Pengganti. Jadi kalaulah kita nak ringkaskan ayat. Okey, kalau kita ringkaskan ayat, nah, kalau kita buat hadhihi sa'atu ghaliyatun, makna apa? Jam ini mahal. Ini tunjuklah. Hadhihi ini tunjuk yang dekat. Jam ni mahal. Jadi hadhihi itu mubtada. As-sa'a badal ghaliyatun khabar. Jadi kalau saya nak ringkaskan ayat, bagi orang yang baru belajar bahasa Arab, kita buat ringkas. Saya boleh padam hadhihi. Bila padam, ayatnya as-sa'atu ghaliyatun. Terjemahan biasanya, jam tu tak mahal. The watch is expensive. Jadi biasa alif lam ini kita terjemah itu tak the bahasa Inggeris. Jadi bila kita buang as-sa'atu ni akan dah di-i'rab sebagai mubtada. Begitulah mengambil alih tempat hadhihi itulah yang kita buang. Sebab tu dinamakan badan kalau ada hadhihi. Okey, baik. Jadi kalau kita masukkan inna ke depan, inna. Okey, maka hadihi tadi mubtada, maka bertukarlah i'rabnya kepada ismu inna. Badan, ini badan kan? Dia akan ikut yang ni. Ismu inna hukumnya mansub. Okey, badan dia akan ikut hukum yang ni. Jadi baca as-sa'ata. Begitu. Inna hadhihi sa'ata ghaliyatun. Okay, sesungguhnya jam ni mahal. Gitu. Ya. Yeah. Jadi insya-Allah akan datang kita akan belajar tajuk badar secara terperinci insya-Allah. Tajuk badar pun pening juga tuan-tuan. Sebab dia ada 4
empat kumpulan, empat bahagian. Jadi kita sampailah insya-Allah ke datang. So slow. Yang ke-8, Bilalun Ghabiyun. Okey, dalam ayat kita ni kan, Bilalun Ghabiyun. Baik, jadi kita baca mengikut pengarang lah. Dengan tulis Bilalun Ghabiyun. Titiknya pengarang letak di sini ya. Ba'lah. Kalau saya letak ke atas jadi nun. Maka dia baca Ghabiyun. Baik, jadi kalau terjemahnya bunyi si Bilal tu, Bilal ni nama orang ya. Bukan Bilal maksudnya tukang bang. Ni Bilal ni nama orang. Si Bilal tu Ghabiyun. Antara terjemahan mudah lah ya untuk Ghabiyun. Kalau kita sebut, nah, Ghabiyun ni kita kata bodoh lah. Bahasa mudah ni. Okay. Jadi, kalau kita rasa kurang selesa nak dengan istilah Ghabiyun ni, kita tukarlah kepada nun. Letak titik atas satu. Senang. Jadi, taklah jadi terjemah bodoh kan. Bilalun Ghaniyun. Si Bilal tu kaya orangnya. Okey. Sekarang saya ubah ya titik. Supaya kita sebut dulu jadi bahasa kita comel sikit. Bilalun Ghaniyun. Si Bilal tu kaya orangnya. Tayyib. Jadi Bilal Muzakkar, Ghaniyun Muzakkar. Bilal Mufrad, Ghaniyun Mufrad. Bilalun Marfu', Ghaniyun Marfu'. Saya pun masuk. Jadi perkataan Bilal ni tuan-tuan boleh dibaca dengan tanwin. Jadi lun bertukarlah kepada lan. Okey. Jadi inna Bilalan ghaniyun. Jadi isim inna yani khabar inna. Isim inna hukumnya mansub, khabar inna hukumnya marfu. Cuma mana-mana huruf yang dibaca dengan bahagian atas dua, huruf akhir dibaca bahagian atas dua, perlu ditambah alif. Gitu. Ya. Yeah? Jadi kalau macam ni tak cantik, kita boleh fight sikit. Okay, Bilalan, macam ni lah. Inna Bilalan, si Bilal tu, sesungguhnya si Bilal tu, kaya orang. Okey, ya, jadi lam bersambung dengan alif jadi macam ni. Okay, kalau tuan-tuan nak guna cara tulis lain, boleh juga. Tak ada masalah macam ni. Kan? Boleh. Okay, lam alif macam ni boleh. Macam ni boleh. Tak ada masalah. Tayyip. Al-mudiru yang ke-9. Ya. Al-mudiru fil fasli. Al-mudir. Kalau di sini saya nampak dengan makna pengetua lah. Guru besar. Sekolah agama, tak mudir. Kalau di universiti, mudir kadang-kadang digunakan untuk rektor. Ataupun night counselor. Dekan. Atau al-mudir. Di syarikat, al-mudir maksudnya pengarah syarikat. Okey. Jadi, kataan al-mudir bergantung kepada tempat. Jadi kalau sini al-mudiru fil fasli, ni pengetua lah ni. Baik. Al-mudiru isim. Okey. Jadi mana-mana isim yang duduk di awal ayat, maka di-i'rab sebagai mubtada. Mesti mubtada. Isim yang pertama. Manakala fi ni bukan isim. Bukan fi'il, tapi harf. Satu huruf. Daripada hurufil jar. Hurufil jar, basicnya ada 8. Okay. Dia belajar bili min ila darakan ni, basicnya ada 8. Dia punya kemuncaknya, ada pun yang bilangan penuhnya ada 20.
20 tu pun ada beberapa pandangan di antara tak mazhab. Tapi majoriti kata 20. Ada khilaf sikitlah. Tapi majoriti kata 20. Baik, fi ni harf. Okey. Al-fasli isim. Jadi fi bila dia datang dia akan tarik baris. Asalnya lam bagi depan. Bila masuk fi dia akan tarik dah harfu jar. Dia akan tarik baris lam turun ke bawah sepenuhnya. Okey, jadi bila orang tanya kita bila sebuah mubtada mana khabarnya? Khabarnya ialah gandingan. Okey. Khabarnya ialah gandingan daripada fi dan juga al-fasli. Harf jar berganding dengan isim majrur. Dua-dua ni di-i'rab sebagai khabar. Okey. Disebabkan dia ni dalam bentuk harf jar dan isim majrur, bukan isim macam nombor 1 sampai nombor 8. Nah. Jadi ini melibatkan harf jar dengan isim majrur. Maka tak muncullah tuan-tuan. Khabar hukumnya marfu', maka tak muncullah marfu' tu dengan simbol bagi depan. Sebab ada orang dibaca, "Ustaz, khabar kan bagi depan. Dan kenapa tak baca fil al-mudiru fil faslu?" Nah, sebab dia faham khabar bagi depan. Khabar ni tuan-tuan, dia banyak jenis. Yang pertama dipanggil khabar mufrad. Jadi nombor 1 sampai nombor 8 tadi kita bincang, itu semuanya khabar mufrad. Jadi muncullah bagi depan pada khabar. Tapi yang ini bukan khabar mufrad. Ini khabar yang ketiga. Yang pertama kita belajar dulu khabar mufrad. Yang kedua khabar jumlah. Yang ini namanya dalam bentuk syibhu jumlah. Mana-mana berkait dengan harfu jar dengan isim majrur ataupun berkait dengan dharaf, atas, bawah, kiri, kanan, dalam, luar, depan, belakang, nah, utara, selatan, timur, barat. Okey. Bergandingan dengan mudhaf ilaih lepasnya itu, maka dikira sebagai syibhu jumlah. Jadi kalau kita masukkan inna, maka inna dan kita kat depan ni perubahan yang berlaku yang mana tuan-tuan? Al-mudira sahaja perubahan yang jelas. Al-mudira. Innal mudira, maka mubtada kita akan baca tersebut ismu inna. Okey, hukumnya mansub. Dah. Ya tadilah mansub. Yang ni gandingan fi dengan al-fasli dibacanya disebutnya khabar inna. Okey. Khabar inna. Khabar inna yang kita biasa sebut marfu. Tapi insya-Allah akan datang kita akan sebut dia ada istilah fi mahalli rafa'in khabar inna. Baik, yang ke 10 al-ma'u baridun. Okey, al-ma'u baridun. Baridun ni saya tanya sahabat-sahabat saya, baridun ni maknanya sejuk. Okey, air itu sejuk. Jadi baridun ni bukanlah semestinya mesti ada ais. Okey. Bukan semestinya dia mesti ada ais. Janji lawan kepada panas, kalau panas disebutnya sakhinun. Nah, Nabi kan dia larang kalau kita minum air yang tengah-tengah panas. Biarlah dia sejuk dulu. Yalah panas tu. Jadi baridu ni, saya tanya sahabat-sahabat saya, dia kata bukan maksudnya teh ais ada air batu tu, bukan. Air yang sejuk. Setelah hilang kepanasannya sebab bari, katanya gitu. Jadi itulah pandangan sahabat-sahabat saya yang bidang dia lah. Jadi itu hari saya ada
dengar kuliah di masjid. Dia kata dia baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bincang tentang hadis-hadis Nabi berkenaan dengan cara hidup Nabi lah. Jadi malam tu dia bincang tentang makan minum Nabi. Jadi dia bacalah hadis. Jadi dia kata Nabi ni suka minum air sejuk, barik. Jadi kalau kita minum air teh ais, Milo ais, contoh teh ais limau ada ais tu, tu sunnah Nabi. Saya pun pening juga. Saya kata pelik ni dia. Jadi saya tanyalah kawan saya yang pakar lagi, dia kata bukan, dia kata bari ini lawan kepada sakit. Jadi tengah-tengah panas kita buat tu, Nabi suruh redakan dulu. Hilangkan panas dulu, biar dia reda, biar sejuk sikit, baru minum. Gitu. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata air yang panas menggelegak, dah kalau minum yang mula-mula panas sangat tu, Nabi kata ialah di antara sikap orang-orang penghuni neraka, mereka bila dahaga sangat, Allah Ta'ala bagi air. Air menggelegak panas. Jadi tak naklah okay, tak ikut-ikut seperti mereka. Baik. Jadi al-ma'u baridun. Jadi al-ma'u baridun. Jadi bila masuk inna, innal ma'a baridun. Mudah ya. Baik. Jadi bawah tu pengarang letakkan satu contoh perbandingan. As-sayyaratu di bawahnya ada garisan, dah ada arrow tu disebut, ditulis al-mubtada. Jamilatun ada garisan, ditulisnya al-khabar. Baik saja masuk inna, perubahan istilah berlaku. Disebutnya ismu inna, sebelumnya khabar inna, macam kita bincang tadi. Baik, berikutnya nombor 7. Ta'ammal, perhatikan. Al-mithalaini, dua contoh berikut. Thumma kawin, kemudian buat, bina. Jumalan, ayat-ayat. Mithlahuma, seperti kedua contoh tersebut. Minal kalimatil atiyah, daripada perkataan-perkataan yang diberikan di bawah. Macam nombor satu dibagi, anta, lepas tu mujtahidun, lepas tu kaslan. Okey. Tayyib. Kaslan tu maksudnya pemalas. Contoh yang pertama, al-mithalul awal, aminan hindi anta am min Pakistan. Amin al-Hindi, adakah dari India, anta awak, okey, am Pakistan, ataupun dari Pakistan. Jadi kalau Arab, dia tak ada P, maka digantilah dengan Ba. Arab, huruf Arab, dia tak ada P. Sebab tu kadang-kadang kita dengar orang Arab dah, dia nak sebut people, our people. Jadi mereka sebut our people. Jadi bunyi Ba, people. Orang Arab. Orang Arab dululah. La ni okey dah. Okey, jadi A yang mula-mula sekali tu adakah? Ya. A yang mula-mula itu maknanya adakah? Mi, no-nya asalnya mati. Bila bersambung dengan nama negara India tu, tak, Arab guna dengan alif lam. Jadi kita baca hiduplah. Aminal Hindi, adakah dari India? Anta, awak. Okey. Am, atau. Am ni atau. Baik. Kadang-kadang
Tempat lain kita guna au. Atau juga. Tapi kalau pengarang guna dah a, biasanya a ni dia agak bergandingan dengan am. Jadi kalau tuan-tuan guna a kat depan, tiba-tiba guna au. Allah faham makna atau juga, tapi penggunaan gandingan itu tidak tepat dalam struktur bahasa Arab. Jadi a, am. Kalau au ni biasanya dia diganding dengan hal. Biasanya. Okey, kalau hal digandingkan dengan au. Okey. Baik. Yang kedua, minta yang kedua, atabibun anta am muhandisun. Adakah awak ni, nah, adakah seorang doktor awak ataupun seorang engineer? Jadi kita dahulukan. Dah, apa yang kita nak buat pilihan? Lepas A tu. Jadi kalau kita nak guna, nak bina yang pertama, dia kata A. Adakah? Amujtahidun. Okey. Lepas A, masukkan mujtahidun. Amujtahidun. Anta. Jadi anta ni awak lelaki, maka gunalah mujtahidun. Mujtahidun maksudnya orang yang bersungguh-sungguh. Okey, anta muzakkar, mujtahidun muzakkar. Am. Nah, kaslan. Okey, mujtahidun anta am kaslan. Baik. Itulah soalannya. Berikutnya, hia dia. Asing, negara China. Al-Yaban, negara Jepun. Okey, guna A lah. Mungkin kita buat macam ni lah. Aminasin. Aminasini hiya. Okey. Adakah dari negara China dia perempuan tu? Am. Okey. Aliyaban. Okey. Jadi saya tengok dalam mana-mana buku pun kaitan asi ada alif lam. Okey, dia ada alif lam. Okey, Aliyaban pun ada alif lam. Sedangkan perkataan asing, perkataan Aliyaban ni bukan kata Arab. Tapi orang Arab letakkan alif lam, jadi kita pun akur kepada cara penggunaan mereka. Tai asing, mereka guna ngesa, bukan ngesin. Asing, Aliyaban pula mereka guna dua alif. Aliyaban, yang alif, ba alif. Ba. Ada setengah buku, dia guna satu je. Al-Yaban. Jadi, kita akan tengok penggunaan umum orang Arab. Okey. Jadi, nombor tiga. Nah, sampailah nombor 10 tu. Jadi, tuan-tuan cubalah buat sendiri. InsyaAllah, pada sesi akan datang, kita akan sembang. Okey, tuan-tuan. Saya nak berdiri setakat ni dulu sebab saya dengan anak saya ada class tuition. Dia... nak periksa UPKK. Jadi ada kuisyen mana ni. Jadi kena pergi awal sikit lah. Okay, jadi kita jumpa lagi akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Puan-puan ada lekat insyaAllah. Syukran Ustaz. Okay, jumpa lagi ni. Thank you.